mana berada ya? Saat ini saya sedang berada di wilayah alun-alun Kota Pasuruan yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung kirab pataka atau dalam mereka meringati hari jadi Kota Pasuruan. Nah, kita bisa lihat sendiri suasana terkini. Biasa ini. Ya, Pulau Warmo. Nah, saat ini kita bisa menyaksikan secara langsung kirab pataka yang memperingati hari jadi Kota Pasuruan. Kita sedang ini wali kota beserta ibu wali kota sedang melakukan kirab yang ini mulai ya, selamat malam Pulau Warmo dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita sedang berada di kawasan alun-alun Kota Pasuruan yang secara langsung menyaksikan kirab pataka hari jadi Kota Pasuruan yang ke piro iki? 337. Yang ke 337 ya Pulau Warmo. Nah, ini kita lihat. Bisa suasana terkini ya Pulau Warmo. Di Bapak Ibu semuanya. Alun-alun. Tentunya masyarakat Pasuruan sangat banyak. Dibuk. Mereka Pak Wali. Mau berataka itu, nyungguri. Malam ini.
dari belakang, ada belakangnya lagi meniru atau melawan. Patahkan otot-otot tulang yang nanti akan dikerjakan. Lepas pukul kejar pukul ke antara dan juga haromoni. Dengan patahnya diikuti oleh wali kota Pasuruan bersama istri. Wakil wali kota Pasuruan bersama istri. Ini ada juga perawat. Ya,
bisa bu. Ya, Bolo Warmo, ya, saat ini kita sedang berada di tengah jalan, sedang mengikuti gelaran kirap. Nah, ini adalah kondisi terkini ya, Bolo Warmo. Kita akan menyaksikan atraksi para teman-teman bareng saya, Bolo Warmo. Ini adalah kondisi terkini ya, Bolo Warmo. Nah, di saya sedang berada di ya, terima kasih Bolo Warmo yang masih menyaksikan live report saya di sekitaran wilayah dan melawan awal tepatnya di Taman Kota ya, Bolo Warmo. Kita disambut oleh
dengan pasukan Gagah Berani dan membawa pasukan Kota Pasuruan. Selamat malam Bolo Warmo dimanapun Anda berada ya. Nah, ini saya sedang berada di wilayah Gedung Harmoni atau Taman Kota Pasuruan yang sedang menyaksikan Kirapataka yang atau pagelaran hari jadi Kota Pasuruan yang ke-337. Kita akhiri dulu ya bro, kita mungkin nanti bisa live streaming lagi tetap di channel Warta Bromo. Nah, kita akan update terus Kirapataka ini atau pagelaran hari jadi Kota Pasuruan yang ke-337. Terima kasih yang sudah menyaksikan, kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.